Ini dia. Asik mengamati kereta lewat. Mau jadi rail fans kayaknya nih. Hah? Assalamualaikum teman-teman, nonton lagi video kereta Densa. Ya, kali ini saya mau share pengalaman menarik yang bikin gemes waktu lagi bikin konten video kereta Densa. Ini behind the scene ya. Jadi waktu itu ada kucing yang kepo banget deket-deketin kereta Densa. Kayak ini. Ya. Dia kelihatannya penasaran mau megang kereta Densa ya. Mungkin dia kira makhluk apa ini? Seperti ular. Karena kita syutingnya ini lagi di sebuah kebun ya, kebun belakang rumah nenek Densa. Ya, kita lagi syuting dan tiba-tiba kucingnya datang aja gitu. Nah, ini dia. Kucingnya ada kalung di lehernya. Sepertinya ini peliharaan orang ya. Nah, kita lihat dia seperti ingin mengintai ya, seperti sedang mengintai keretanya untuk nanti diterkam gitu. Ya. Oh. Ada kisah. Jangan deh, biarin deh. Ini kisah bantu ngusir kucingnya ya. Tapi nggak apa-apa sih ini jadi lucu kelihatannya ya. Jadi kucing kayaknya suka juga nih sama kereta-keretaan. Dia coba terus mendekati tapi malu-malu gitu, belum berani untuk megangnya. Ya, dia liatin terus. Tapi dia nggak berani ke tengah, di luar jalur terus tuh. Berani dia nyebrang. Nonton doang. Kemana keretanya jalan, dia selalu mengawasi ya. Ragu-ragu kayaknya ya. Penasaran tapi kayak takut-takut gitu ya. Tuh, deketin lagi. Keretanya menjauh, dia coba deketin. Meong. Kalau mau deketin aja, nggak usah malu-malu gitu dong. Udah, awas nak. Tuh. Dia deketin lagi, tapi nggak mau lebih dekat ya, cuma mengawasi dari jarak yang agak jauh gitu. Tuh, keretanya menjauh, dia mendekat. Nah, keretanya berhenti nih, dia semakin mendekat nih. Jadi awas benar kena tanah lagi. Kita waktu itu takut juga sih, takut kucingnya salah tingkah jadi ngacak-ngacak kereta atau relnya. Coba saya coba usir. Tapi lucu juga nggak apa-apa nih. Sekali-sekali ngajak kucing si Meong rolling bareng ya. Tuh, dia penasaran tuh. Ini apa nih diganti loko? Ya, masih ngeliatin terus nih kucingnya nih. Ya. Oh. Kayaknya mau lompat kucingnya. Oh, enggak jadi. Gak jadi, mundur dia, ada kisah soalnya. Keretanya menjauh, dia coba mendekati terus aja gitu. Belum belum atau mungkin karena ada orang banyak ya, dia jadi nggak berani untuk acak-acak gitu, malu-malu kucing. Ya, mana si Meong? Oh, ini dia. Wow, dia lompat ya. Oh, mau mengamati dari dekat ya. Iya. Oh, iya. Dia lompat.
Si kucing kepo. Ya, kucingnya kayaknya udah anteng nih. Udah nggak terlihat nih. Dia sebenarnya ada di pinggir sih. Lagi mengamati, tapi kali ini lebih anteng dia, lebih pasif. Ini dia. Asik mengamati kereta lewat. Mau jadi rail fans kayaknya nih. Ya, udah anteng sekarang, kayaknya dia mulai paham ya. Paham kalau itu bukan makanan, tapi kereta-keretaan. Ya, itu dia. Agak mulai cuek nih kayaknya nih. Tuh, keretanya lewat aja dia nggak tahu tuh. Nah, baru nengok. Panggil-panggil baru nengok. Ya. Dan akhirnya sih setelah kucing, kayaknya kucingnya udah mulai bosen ya. Jadi kita bisa bikin konten lagi. Udah aman dari kucing. Yang terlihat di sini hanya behind the scene aja ya. Tuh. Kita lihat kucingnya apa masih di posisinya. Tuh. Dia sekarang menikmati nonton kereta dia seperti rail fans yang ada di pinggir rel di lintasan. Asik. Nah. Cuek nih, makin cuek. Asik. Oke, teman-teman, sampai sini video Kereta Densa kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih sudah nonton. Dadah.